dan besar pusat mungkin memilih engkau untuk mari yang diri kita menjadi penyertaya. Salve sahabat Katoliko keren, kabar menggembirakan kembali datang dari Barada Richard Eliezer. Setelah dirinya sah berpindah agama menjadi Katolik, sukacita Barada Richard Eliezer semakin bertambah ketika dirinya akhirnya menerima sakramen pernikahan di gereja Katolik. Misa penerimaan sakramen pernikahan dari Barada Richard Eliezer dan Linglin dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang dipimpin langsung oleh Pastor John Bomba PR, yang adalah pastor di Paroki Tikala dan sekaligus pastor moderator OMK Kevikepan Manado. Berikut momen sakral pernikahan Barada Richard Eliezer pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Bagi kalian berdua melalui mulai saat ini dan untuk selamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah jangan diceraikan. Thank you.
Selamat berbahagia, Barada Richard Eliezer. Bahagia selalu seperti keluarga kudus Nazaret. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan, pada bulan Agustus tahun ini, 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraine untuk bersiarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraine audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad, kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun, kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.